tolong ambilin itu dong kakak gue sama akte, mumpung ada Pak Lurah mau datang. lu kayak PNS. Gue ini baru pulang gawe. Kalau Jumat kan kantor gue batik soalnya. Sampai sapam-sapam itu? Enggak, pokoknya semua batik. Pokoknya enggak boleh enggak. Kos kaki lu enggak batik? Kos kaki gue catur. Batik Indonesia ini. Berarti kantor lu menjunjung nilai nasional lah ya. Enggak, mesti kan Kamis. Jumat lah, waktu sekolah zaman Kamis ya. Rabu. Sekolah. Zaman gue sekolah Rabu batik ya. Iya, batik Madrid. Oh iya, ada klub-klub bola. Itu batik Madrid ya. Iya, batik Madrid, batik Barca. Tapi emang gini, kalau kerja tuh ikut aja sih apa kata orang. Mau Jumatnya batik kek, batuk kek, serah. Kalau lu kan sebagai pengusaha, lu bebas. Lu kan makanya anak pang, jiwa-jiwa rock and roll-nya ada. Lu kok kenapa jadi budak korporat, bro? Duit. Ya. Singkat padat tuh. Iya. Semua itu enggak munafik lah ya. Semua pasti karena duit, asli. Dan mertua. Mertua pasti bilangnya belum kawin gua. Ya maksudnya nanti. Kenceng banget. Kawinnya udah kali. Iya, belum nikah. Belum nikah. Tapi gua biasanya kalau orang tua zaman sekarang, mertua-mertua zaman sekarang pengennya nyari menantu tuh yang punya gaji tetap. PNS. PNS mau itu. Lu isi lop. Iya. Yeah. Biasanya yeah. Itu yang aman-aman yeah. Lah, yang punya jenjang karir lah gitu. Iya. Kalo, tapi padahal mah kalau menurut gua, kalau masalah duit ya, tukang cilok tuh lebih duitnya lebih banyak dari pegawai kantoran. Di luar ini ya? Kagak anjing, oh. Itu mah siapa ya? Gak tahu siapa. Gue gak tahu siapa. Kantor lu dari mana? Daerah konflik. Di Cengkareng ada. Tapi gue pengen sebenarnya usaha kayak lu gitu, bikin warnet. Ya cuma bikin ya bikin showroom. Sebenarnya enak, waktu fleksibel, tapi waktu fleksibel. Itu yang jadi pro kontra juga di situ. Iya. Padahal kan apalagi kalau udah berkeluarga kan kalau kantoran tuh sama keluarga jadi kurang. Iya, susah ngambil libur iya. Juga kan cuti. Tapi ya hari. Tapi jadi pekerja positifnya yang tadi gue bilang, lu kalau di mertua di calon mertua enak lah dilihatnya udah ada gaji tetap iya. Dengan karirnya ada punya BPJS kalau Indonesia harus punya tuh sekarang tuh harus punya BPJS yes. Jadi kalau amandel dikit rumah sakit amandel iya varises. Tapi kalau enakan kerja kantoran juga channel juga jadi lumayan banyak sih. YouTube bukan TV channel temen. Kalau misalnya pengusaha kan ya lu lingkupnya tuh ya yang sama orang-orang lu percaya yeah, doang. Tunggu kan? Dulu. Kenapa tuh? Lu gimana? Lu tadi pekerja bilang kalau lu pekerja lu punya banyak teman. Kalau pengusaha lu banyak waktu buat nongkrong sama teman-teman. Oh itu iya juga. Kan? Itu juga. Kalau lu kan pasti waktunya nggak fleksibel kayak gua. Iya, paling yang gue menangin cuma ya ada outing ke puncak. Iya, outbound ke Lido iya, gitu, iya. Main-main bungee jumping iya. Gitu-gitu. Ya enaknya di lu, mungkin tiap bulan lu nggak pusing lah. Iya, kalau orang usaha kan apalagi kayak covid kayak gini, ancur-ancuran gue, iya. Kacau, kapucini cincap. Cuma kalau sebenarnya enakan tuh usaha sih, gue pengen sih usaha, tapi gue bingung usaha apa gitu. Dia looknya doang Cina, tapi ininya pribumi dia. Kalau Cina mayoritas gua ini ya keyakinan. Iya keyakinan. Kalau darah nggak bisa bohong. Iya. Gua darah biru. Kalau lu Cina kawin lu. Cuma sebenarnya gua pengen usaha gitu, tapi gua bingung usaha apaan. Karena kan apa? Lonte. Anjing, usaha lo. Itu paling laku sih. Ini gue jadi manajer micet. Biasanya kalau micet Malang. Biasanya kalau look kayak lu tuh cocok jadi inilah afiliator. Judai dong. Judai. Gak peduli lah katanya orang-orang mau susah gara-gara gue gak peduli yang penting gue kaya. Tapi kalau misalnya usaha misalnya kayak digital gitu ya, itu kan gambling juga kan? Wah parah. Maksudnya? Maksudnya semua usaha gambling sih. Maksudnya lu nyindir gua? Bukan, maksudnya lebih gamblingnya tuh ya
lama gitu kan. Maksudnya belum tahu kapan, kan kalau misalnya lu dagang martabak nih, lu bikin lu langsung dapet duit, kelihatan gitu kan. Maksudnya kalau ini kan lu bakar-bakar dulu berarti iya kan, bakar-bakar dulu. Iya, bakar-bakar dulu. Jujur aja sih ini emang gain profitnya belum ada. Cuma yaudah cabut. Enggak, di sini yayasan. Jadi suka rela. Mereka volunteer semua. Oh, pakai ini ya, digajinya 2M. Apa tuh? Makasih, Mas. 2M. Makasih, Mas. Tapi enak ya usaha walaupun belum ada profitnya. Cuma gue, iya, nikmati prosesnya pasti. Cuma gue bos di sini walaupun kecil belum ada profitnya, nah, tetap aja gue bos. Itu dia. Gitu kan. Istilah kata, gue nggak nurutin prosedur orang. Gue kerja sesuka gue. Mau ya. Iya, gue mau dapat gede, income gede, ya pasti gue kerjanya harus lebih keras. Kalau lu mau kerja sekeras apapun pasti gaji lu segitu aja. Iya. Iya kan? Kecuali lu jago caper sama atasan lu. Wah, gua dimarahin mulu. Ya, kan? Kacau lah pokoknya kalau kerja tuh emang agak ribet sih. Padahal gua maunya ini, cuma atasan gua maunya ini. Kan enggak enak juga kan? Iya sih. Bertolak belakang banget sama idealis lu lah ya. Cuma kalau lu usaha gini enak kalau didukung sama keluarga juga sih. Iya. Apalagi didukung sama ayo siapa? ayo tebak. Ya pokoknya didukung lah intinya. Kalau kan kadang sama siapa maksud lu? Ya, misalnya sama keluarga lu, bini lu gitu. Oh, gua masih lajang. Oh, masih lajang. Masih lajang. Yang di depan siapa tuh ya? Aduh, gua habis minum panadol. Lupa. Bos, ada apa masakan tuh, Bos? Si tumben dia ada nih. Tumben ini. Lu masuk, Bos. Tumben nih dia nonton lu. Sinilah, duduklah. Biarin tengah. Silakan. Lu dari kemarin pasti nganggepnya gue bos di sini. Enggak, lu karyawan juga. Oh, ini atas nama dia. Atas nama dia. Iya. Gue di sini ASN nih. Kalau Rans itu punya PNS, apa PNS pegawai? Nah, gitu. Kalau di TNK ada ASN. Apa tuh? Aparatur Santi Negara. Aparatur Santi Negara ASN. Jadi ini TNK ini negaranya Sasa jadinya gitu. Jadi kita nih aparatur rapatan, aparatur. Ini ibu yang ini ya. Enggak jadi deh, enggak jadi. Bahaya ini pembahasan mana-mana nih gua. Nih kalau lu mau nyari TNK, nih ke dia. Berarti yang pencetus ya? Siapa sebenarnya? Maksudnya pikiran anjing, gua bikin ini nah gitu. Pasti enggak ada anjingnya sih. Bangsat sih. Tai. Awalnya berdua. Sebenarnya gue pengen bikin TNK ini dari ya dulu gue pernah ngomong sama lu udah dari tahun 2017 kalau nggak salah gue pengen bikin ini sebenarnya. Cuma karena kebentrok kesibukan. Oh, ini sarang hiu. Sarang hiu. kebentrok dana. Kan gue waktu itu lagi mulai usaha gue yang itu kan, e-sport lah, warnet. Jadi kepending. Berarti kan pencetusnya berarti dari siapa? Pencetusnya gue. Pencetusnya siapa? Investornya dia. Berarti udah berapa kali lu bareng sama dia? Usaha? Kagak, bikin kontennya. Kalau usaha bikin yang lain, sering. Wah anjing, kapan tuh? Kelihatan. Sebenarnya kalau di sini gue yang jadi korban. Kalau soal kayak gitu. Karena gue yang dipaksa terus. Oh iya? Iya. Demi apa? Gue korban di sini. Lu tau gak lah, dulu gue anak baik-baik. Iyalah, iya kan? Semua cowok tuh baik-baik tau sebenarnya. Iya sih. Aslinya tuh cowok pasti lebih baik. Iya, biasanya tuh ceweknya yang bandel. Gitu. Iya. Iya sih. Nggak juga sih. Kebanyakan tuh cewek kalau minum tuh kuat-kuat. Wow. Apalagi waktu keras. Wah, keras dah pokoknya tuh. Ras kaya lu nih. Wah, iya. Kuat nih kayak dia. Nih, lu kan saudaraan nih. Lu sama-sama dari Tiongkok. Iya. Fosan. Dari Genghis Khan. Marga lu apa marga lu? Gua marga satwa gua. Anjing, marga gua enggak tahu. Marga gua marga satwa. Apa dong ya? Iya. Anoa gue.
Tapi selama ini berarti kalau lu berdua tuh lu yang mikirin gitu. Gua apa kan kadang-kadang ada konten yang ide makan nih bareng gitu kan. Kalau ide berdua pasti gua. Referensi? Kan pasti kan referensi kan itu makan sini aja nih. Sekalian lewat. Biasanya cewek sih kalau kayak gitu. Nah, kalau konten makan nih, konsep gua tuh dari awal, nah bikin TNK itu awalnya karena gua sama Sasa suka makan nih awalnya nih. Terus gua ngelihat tempat makan usaha kita nih biasanya yang misalnya kita langganan kita nih misalnya punya cabang 4. Ada yang cabangnya 9, ada yang 13. Tiba-tiba pas kita makan COVID udah satu jarang buka, kedua kita tanya omset turun. Yang ketiga cabangnya dia dari 9 misalnya sisa 3, dari 13 ada yang sisa 4. Saya kayak dibantu gitu ya. Nah, gitu. Gua tuh niatnya kita bikin YouTube buat bantu UMKM kayak gitu. Enggak apa-apa soal ini sebenarnya. Enggak nyari cuan enggak. Tapi kalau lu sebenarnya kalau makan-makan gitu ya. Itu lu ada yang benar-benar enak enggak sih? Ada. Nah, gua ini kalau konsep makan gua itu sama Sasa ya. Kalau udah direkomendasi kan sama orang. Kan banyak tuh yang review makanan, kita kagak tahu tuh. Kadang-kadang kan. Kalau gua, kan gua tadi judulnya gua bantu UMKM. Tapi gua bantu UMKM tuh yang benar-benar niat dagang. Kenapa gua bilang niat dagang? Pasti kalau niat dagang nih, satu, resepnya pasti dipatenin. Maksud gua, rasanya tuh harus ngejual lah. Nggak sekedar, gua bisa bikin ketoprak, gua buka lah. Nggak kayak gitu. Gua pasti nyarinya yang benar-benar enak nih makanannya. Emang patut untuk di... untuk di apa iya untuk di review untuk dipromosin, jadi kita bilang enak juga nggak terpaksa gak, gitu nggak bohong ya iya nggak bohong. Gue pasti nyarinya yang udah di referensi atau direkomendasiin sama teman-teman dan kalau misalkan kurang enak kita biasanya ratingnya nggak gede iya kalau kata orang zaman sekarang honestly review anjing iya ada bahasa Inggris iya gitu ya. Kalau kata anak-anak Jaksel ya. Kayak gitu. Jaksel Tangsel nih. Tangsel. Ya. Terus kalau misalnya di Tangerang paling enak apa? Paling enak di kalau gue sih ya udah pasti nasi bebek ya. Nasi bebek. Soalnya kan kalau pegawai kayak gue kan kalau makan ya sekitaran kantor aja udah. Nah, tadi lu pulang kerja nyobain nasi bebek kayak gimana? Tadi kan gue beliin tuh bebeknya. Enak. Iya, enak. Itu di Tangerang menurut gue paling enak. Itu. Selama yang kita coba ya. Di Tangerang ya. Gua kan kebanyakan pasti nge-reviewnya Tangerang, Tangsel yang dekat circle kita dulu lah, Tangerang, Tangsel tuh. Yang paling the best sih ya itu. Kalau Jakarta? Jakarta apa ya? Jakarta gua baru dikit. Berarti enak ya? Kerjanya makan. Enak, sebenarnya konten makan tuh paling enak sebenarnya. Iya. Makan dan cuma makan. Yang paling gak enak. Sariawan enggak tuh? Makan mulu, minum yang penting. yang paling gak enak nih kalau konten makan, kalau lu tanya ke gua misalnya ada enggak sisi gak enak ya bikin konten makan? Iya, berarti itu. Gua taruh dulu. Gak enak banget ya. Nih. Kalau misalnya gua pernah nih Mas Asa belum lama inilah. Kata orang enak nih. Lu cobain ini, enak gitu. Oh, ya udah cobain. Kita review lah di situ. Ini yang nonton nih, udah yang punya nonton, yang karyawannya pada nonton nih. Beban. Iya, beban ya. Beban pas moral, kita tontonin, pas kita rasain ternyata biasa. Ya, bingung kan jadinya. Enak karena digoreng ya. Iya, tapi karena digoreng aja itu makanan. Tapi kalau gua masa asa kalau walaupun ditonton yang punya kayak mau yang ditonton karyawannya gitu, kita ditontonin gitu pas lagi syuting. Bodo amat gue mah, tetap gue bilang pasti biasa aja. Kayak Chef Juna gitu nggak lu? Makanan apa ini? Sampah. Kalau Chef Juna kan gitu, sampah. Disantet gue. Kalau gue nge-review dia kayak besoknya tutup, gue yang disalahin. Tapi emang enak sih kalau misalnya usaha apalagi digital, lagi. Enggak maksudnya ya kalau dibilang langsung ya enggak ya. Maksudnya enggak instan gitu. Iya. Yang instan yang bener. Mie aja dibilang instan ada prosesnya. Iya. Iya kan? Pop mie aja ditutup dulu. Apanya? Ya tempatnya lah kan biar mateng. Oh, dulu. Abis dibuka ditutup dulu. Ditutup dulu, enggak bisa. Nunggu tuh kan? Tuang air panas langsung makan. Iya, nunggu berarti itu ada prosesnya. Iya. Lagi bikin usaha kayak gini sebenarnya ya bikin digital kayak gini dilihat orang sih enak. Padahal mah ya banyak setelah kita jalanin nih hampir 5 bulan ya ternyata banyak masih banyak pahitnya lah. Ya namanya juga orang usaha berproses aja lah. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting kita senang ngelakuinnya. Ya kan? Iya benar sih. Yang paling beban kita udah usaha, enggak demen ngelakuinnya.
terus boncos juga ya. Ya itu mah ya. Ya nggak usah diomongin itu mah ya. Ya ngojek aja udah. Yang cepet itu kelihatan duitnya, kelihatan. Kan gue pernah ngojek juga soalnya ketahuan gue duitnya, nih gue narik langsung dapet duit gitu kan. Soalnya kalau instan-instan gini tuh lama gitu. Kalau misalnya sebagai otak pegawai kayak gue gitu, maksudnya kan kalau gue biasa sebulan ya dapet duit, mau nggak mau ya kan. Kalau ini sebulan nunggu dulu ibaratnya kan, nunggu. Sebulan juga belum tentu pasti. Iya betul pasti, betul, masih bakar-bakar juga kan. Nah kalau gue tuh, gue kenapa ya? Ya lu boleh tanya Sasa lah. Kalau gue tuh, kalau kata orang inilah gue pengen kayak matahari gitu, walaupun guanya belum sejahtera banget gitu. Yang penting orang-orang sekeliling gue, maksudnya karyawan-karyawan gue, tim gue, seenggaknya mereka ada penghidupan gitu. Kalau gue sungkem zaman COVID sama sekali nggak ada, walaupun itu benar-benar setahun itu pendapatan nggak ada untungnya kita ya, gue nggak ada sama dari sekali ini, dari warnet. Iya dari warnet, dari showroom, dari mana-mana, itu gue nggak ada mencat karyawan sama sekali. Benar-benar itu duit tabungan kita keluarin buat gaji mereka, nggak ada pengurangan duit makan, gaji pokok, nggak ada pengurangan gue semua, karena gue anggapnya ya kalau kita kan masih punya duit tabungan, kalau mereka kita kurangin gajinya gimana dia bayarin keluarganya segala macam kan. Ya, gue sih mikirnya di situ, dan berbaliknya pasti mereka pasti doain kita, ah semoga bos gue rezekinya bulan depan ini. Doa lu pada anjing lu kayak maghrib gitu. Lewat isya lewat lu pada lu pernah doa, lu kalau dikasih bonus sama bos lu pernah nggak lu doain? Gua doa gua doa doa lu gimana? Tolongin Aim, tolongin Aim, tolongin Aim, 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 iya. Ini baru sekali nih, apa bos kita nontonin kita syuting nih Wok nih. Iya biasanya udah lelah gue. Bos, aku gak ada muara bos besar nih, main game kali ya. Gimana apaan? Main game nih bos. Lu jangan yang aneh-aneh Wok. Gampang kok ini. Apaan-apaan tuh? Order biasa. Truth order, wih kayak di TV-TV. Dan di sini ada pertanyaan sama tantangan. Nah kalau gak bisa jawab atau gak bisa ngelakuin tantangan, makan permen nih bos. Permennya manis semua nih bos, gue jamin. Tai, permen apa nih? Permen tai. Permen bos itu. Permennya asli gak sih nih? Asli bos. Ntar gigit, gigit cok. Ini harus semua dihabisin pertanyaannya. Berarti biar konkret, pokoknya gue coba dulu kali ya. Apa? Iya. Boleh. Temu keracunan lagi. Iya. Buset. Buset. Cium dah. Wah. Apaan nih? Bobodong. Lu pernah ngorek-ngorek bodong gak? Lu abis main pucal nih, keringetan bodong lu gini-gini. Baunya kayak gitu, sumpah. Motivasi lu apa ngorek-ngorek bodong? Gatel. Gak ada motivasi lain selain gatel, mandi. Enggak, pas lagi break gitu. Coba makan dulu. Warna apaan tuh, warna apaan? Itu pikiran lagi bodong. Ini sih emang kayak bau apa ya? Cium ya, gini. Enggak tahu sih, ini bodong lu bau aja kayak gini. Bodong lu doang ya? Kayaknya bodong-bodong. Ini sih bodong ini. Coba. Manis. Oh, ada banyak rasa nih. Ada yang pahit, ada yang manis kayaknya. Oh, ada rasa yang rasa tai. Kata lu manis. Kata lu manis. Oh, rasa apaan? Bodong. Bener kan Bobo? Banti bodong lu kayak bodong gue. Mandi makanya lu. Dia mandi itu hujan. Ini jadi gimana nih? Siapa yang mulai duluan nih? Gimana kalau ladies first? Oh iya boleh. Kan ada pepatah ladies first. Ladies first. Udah. Kalau monkey first gue duluan nih. Ya. Kalau der makan nih ya, berarti? Ya pokoknya kalau nggak bisa jawab atau ngelapin makan. Nih, gue nanya dulu ya, yang nulis siapa nih? Itu tulisan Arab ya? Resep obat ini. Yang nulis dokter Joni. Bisa, artis atau selebriti atau public figure di Indonesia yang menjadi fantasi seksual Anda, dijawab oleh semua pemain. Loh. Kayak apa dia? Lah itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Oh, jadi Oh,
jadi satu ngambil bisa kena semua. Iya, bisa kayak gitu. Oh, cuma ada pertanyaan juga yang buat pribadi sendiri ya, ada. Ya. Oh, ini buat semuanya dijawab oleh semua pemain ngambil, dan berikan dan berikan alasannya. Udah, udah kayak guru BK. Berikan alasannya. Konseling. Berarti Sasa duluan ya, jawab. Kan karena gue ngambil, jadi gue bebas mau kasih jawabannya siapa dulu. Janggal, enggak lah, lu lah duluan. Apa sih pertanyaan, tadi gue ulang lagi deh. Fantasi artis atau selebriti atau public figure di Indonesia yang menjadi fantasi seksual Anda. Gue udah masuk public figure belum sih? Lu pasti ininya fantasi seksual gue, lu gue kan? Kalau gue jadi public figure. Ya sayangnya belum ya. Oh, gue tahu siapa yang lagi terkenal fantasi dia, siapa? Marcel Widianto. Apa ini yang siapa yang rumah di Joglo siapa? Dustin. Lu sangin atau orang ngompong? apa? Sejauh ini sih nggak ada ya. Lu kan punya satu artis yang benar-benar lu, wah anjing ganteng banget nih. Makan. Yang tatonya di sini. Siapa? Yang gue bilang gue pengen banget tato. Rio Dewanto. Oh, iya. Oh, iya, gue suka banget sama dia, tapi nggak mengarah ke fantasi seksual. Ya makan. Kebanyakan ibadah. Ya makan. Kebanyakan ibadah. Kagak, dia udah terngiang-ngiang gua. Oh iya benar. Iya. Wisnu. Wisnu Dewanto. Dewantoro. Sekolah ajar. Gue dijawab, berarti gue gak makan dong. Ya makan kan, kan ngejawabnya ini enggak, disuruh ini. Harus ada fantasi yang validnya lah, begituan. Yang begitu, yang begituan. Udah lebih milih makan. Lebih makan. Ya emang enggak ada soalnya. Ya makan berarti. Pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Enggak ada. Tisu plastik di bawah tuh ya. Ini enggak usah dicium deh. Enggak usah dicium. Iya. Orang bodong. Orang toplesnya pas dibuka aja, idih. Ih. Enak. Jadi telan. Gigit. Apa Anda sih? Enak kok kayak coklat-coklat. Wah. Masa? Ya yeah. Beruntung. Sering amal. Sering amal. Sekarang siapa nih? Sweet. Iya, gua lu jawab lu. Yang menang apa yang kalah? Yang kalah lah. Yang menang jawab duluan. Gua itu aduh fantasi seks gua banyak sih. Kalau dia tadi enggak ada. Kalau itu banyak. Bangsat. Kalau gua itu tahu gue. Isyana Saraswati. Hah? Siapa dia? Karena gue tuh demen cewek yang Isyana, siapa Isyana Saraswati? Penyanyi. Penyanyi dong. Iya, penyanyi Solo kan? Penyanyi Solo. Iya. Padahal bukan dari Solo. Bukan dari Batam. Dari Batam. Kenapa Isyana? Soalnya tuh cakep. Ya udah pasti ya. Iya. Masa jelek. Semua cewek cantik kalau kata orang-orang mah gitu. Tai. Kan halusnya begitu. Kata cowok jelek. Jelek semua cewek cantik. Kalau kata gue tuh isiannya tuh gak kayak cewek-cewek cantik lain gitu. Maksudnya dia masih bisa bercanda-bercanda gitu. Kan gue sering nonton humoris. Humoris gitu. Dia gak jaim. Terus prestasinya bagus gitu kan. Gue tuh suka bahasa halusnya tuh sange. Bahasa halus tuh. Iya pak, gue kalau gue Isyana sih, kalau gue Isyana. Isyana sama, udah ya, atau doang ya? Udah punya sama ya? Lu dulu. Ngeliat cewek itu gak dari bodinya doang ya. Maksudnya? Kan biasanya orang ada yang lihat dari bempernya doang nih, iya, lihat dari toketnya doang. Kalau lu kan ada prestasinya gitu. Badannya gak terlalu montok lah gitu. Iya, tapi tetap kalau gue ketemu Isyana tetap yang gue lihat ya pertama kali ya bagian-bagian itu karena gue nggak munafik juga. Oh, berarti lu kebalikan dari gue, kita beda selera. Tai. beda selera gue. Kalau gue Ariel Tatum sih gue. Wah, kayak gue juga Ariel Tatum. Kayak gue Ariel Tatum deh. Gue sih Ariel Tatum. Ariel Tatum. Gue kabar mandi bentar. Ini sabun. Kenapa emang Ariel Tatum? Lu suka Ariel Tatum gara-gara apa? Karena siapa sih yang gak suka? Iya. Iya sih. Gitu juga, kan? Gue juga, Dear, tolong deh. Ibaratnya. Makanya kalau tadi pertanyaan denger, sulit, minum dulu. Gue denger Willy sukanya sama Isyana agak kok Isyana. Tapi kalau misalnya ada Ariel Tatum ada Isyana, gue milih Isyana. Ayo, so ganteng banget. Ariel Tatum ada Isyana. Ariel Tatum ada Isyana di jalan bareng. Siapa nih, ncek nih? Tai, ncek tai nih. Ncek benteng. Ncek tangannya belang.
gua doang. Soalnya yang gue kira tuh tadi yang kayak seorang Willy ini pasti lu gak tanya mantan gue kan kurus-kurus. Iya sih, iya, sih, iya, kan? Iya sih, bener. Karena gue, kayak misalnya mantan gue soalnya laki kan mantan gue. Anjir. Kalau gak salah terakhir namanya Rojak. Namanya Burhan. Burhan ya, Hansip. Yang gue kira kan soalnya kayaknya nih si Willy yang orangnya kayak gini, fantasi seksnya tuh sama cewek-cewek yang botoh-botoh gitu. Oh berarti dia nilai orang by its cover. Iya. Iya enggak. Don't book judge it by. Pokoknya itulah. Iya, kenapa Ariel, mana saya Ariel Tatum belum beres nih Ariel Tatum tuh kenapa? Kalau Ariel Noah kali. Kalau dia tahu gue sukanya yang rambut panjang, badan sokel kalau gue. Waduh. Terus mukanya tuh muka yang tebo. Tebo rambut panjang badan sekel tuh. Makan Indomie 4. Enggak hijau badannya. Tebo kan hijau. Terus. Ada gue yang dimakan sama dia. Iya, Ariel Tatum lah pokoknya. Gue ngeliatnya tuh terus bibirnya ya. Ariel Tatum tuh terus, kayak hosong-hosong gitu loh. Katanya ngerokok. Aduh, gue demen banget tuh kayak. Kenapa cuy ngerokok emang kenapa? Jadi kalau abis ini ngerokok bareng, minum bareng. Lu gitu. lebih pengalaman. Gue cabut dulu ya. lu mendingan cewek ngerokok. Menurut lu nih lebih seksi mana gitu? Lebih cewek ngerokok atau cewek tatoan? Kan beda-beda tipis. Biasanya yang ngerokok bisa jadi tatoan. Enggak juga sih. Yang tatoan tapi biasanya ngerokok gitu kan. Kalau gua sih menurut kamu nih. Wah, sulit nih pertanyaan tadi lu. Gua pikirin dulu deh. Lu ngobrol dulu. Gua mesti tatoan. Ngerokok apa tatoan nih? Ya? Lu besok pasang tato deh, Kak. Tato udah. Oh iya deh. Udah tatoan juga. Apa gambar apa? Gambar ini biawak. Kelabang. Kaki 1000. Apa ngerokok apa tatoan nih? Kayaknya ngerokok lah gua. Kenapa emang? Kayaknya cewek ngerokok ya. Jigongnya bau tau. Serius deh. Apalagi kalau dia ngerokoknya kretek. Gua pernah tuh dapet cewek ngerokok gudang garam merah. Anjing deh kayak dukun. Enggak, tunggu dulu. Lu enggak. Lu nongkrongnya di Pasar Bengkok juga. Gua di Flyover Kalibata. Flyover kali. Minum teh jus. Maksud gua, kok cewek biasanya kayak Marlboro. Iya, Marlboro. Mil kali. Kan gua bilang Camel. Gua bilang kebetulan aja nih, ya kan gua kasih Camel kali. Anjing. Gua kasih rokok gua, dia bilang kentengan. Rokok lu apa? Super. Kentengan super. Dia bilang pusing. Rokok lu apa? Gudang garam merah. Ya, susah banget nyarinya. Susah banget nyarinya asli. Ya berarti nih udah nih, udah beres tiga udah, nih. Udah beres. Ambil lagi. Siapa yang siapa nih? Sweet lagi. Ya, kalah gua berarti. Ya lu. Nih. Enggak habis pikir deh cewek. Apa nih yang mabuk-mabuk? Apa hal paling gila yang pernah Anda lakukan saat mabuk? Dijawab oleh semua pemain atau makan permen? Hal paling gila apa ya? Gue soalnya orangnya tuh biasa banget sih. Kagak yang aneh-aneh. Gue kalau minum nih kayak gini. Kalau nggak salah dulu 9 tahun pesantren ya? Iya, di Kairo. Di Kairo. Di Baghdad. Jualan kebab. Gue hal paling gila. Masalahnya semua hal yang dilakuin gila, mabok gak mabok. Gak ada sih. Gua dulu SMA sempet gua tidur di tong sampah. Ya kan gua lagi mabok parah nih ceritanya kan. Terus gua pas udah mabok ada 20 botol lah. Ada teman sama senior gua, ada nih sama temen gua namanya Binyong juga. Pokoknya mabok kita rame-rame nih. Lu tau kan sampah kalau dibuang kan plastik-plastik gitu kan. Kayaknya empuk banget. Gue ngeliat nih tempat sampah nih, anjing kayaknya empuk banget. Akhirnya gue kelar kencing, gue tidur dari situ. Besok pagi, pas kan matahari kan langsung kan, emak-emak ngerubungin gue. Dikira gue meninggal, mayat. Udah pucet, putih, padahal emang putih. Udah gitu kan gue bilang gini ya, kan gue bangun kan, ada kan rame-rame? Ya lu, gara-gara lu anjing. Bikin rame, mana ada mama yang kenal sama mak gue kan, anaknya makjur. Anaknya makjur meninggal, kagak, tidur doang. Nah, lu, hal paling gila pas lu mabok. Apa ya? Berantem lah paling. Masih standar lah ya. Standar lah gue.
berantem lah gue paling. Apalagi ketemu, misalnya kita mabuk di bar nih, kita mabuk, dia mabuk pada. Dia pasti ceng-cengan, main kata-kataan, ribut gitu. Oh ya itu mah biasalah. Ya emang begitu gitu. Iya, biasa. Kampungan sih sebenarnya, mabok ribut tuh kampungan sebenarnya. Nah, sebenarnya mabok. Maboknya udah menurut gua kampungan sih, tapi gua emang kampung. Gua suka banget mabok, bodo amat orang mau ngatain gua. Ini udah minuman paling enak nih. Iya, benar-benar. Intisari. Wah. Kacau sih. Masuk. Masuklah. Asli. Iya, kebetulan kan enggak gua enggak bakal minum air putih. Sumpah. Mau sepedes apa tuh makanan, gua minum intisari. Kelar itu. Masuk. Jilat. Iya, jilat dikit. Nah, lu. Kalau gua kemarin gak pernah mabok. Tai. Perempuan. Tai. Tuh tai gak lu? Gua aja nih, gua minum sama dia nih. Ini cewek masih pada sadar. Iya. Gua udah muntah-muntah. Dari dari mana? Dutch. Apa daerahnya? SCBD ya? SCBD. Dari SCBD sampai Ciledug. Dari SCBD sampai CBD. SCBD sampai CBD. Muntah mulu gua. Buset parah banget. Kagak pernah mabok. Anak perempuan enggak boleh mabok. Tante. Gila. Ada lah masih SMA gitu. Ini tutup kuping. tutup kuping. Ini kurang satu orang nih. Siapa tuh? Kayak kurang biar tambah seru nih. Ada saudara gua, Mang, sini Mang. Ayo Mang. Sini Mang. Kurang satu orang nih kayak biar ini seru mang, nih. Sini Mang. Lanjut enggak nih pertanyaan tadi? Enggak nih, dia. Iya, masuk lanjut. Iya, apa? Mabok kan? Pernah enggak? Enggak. Tai. Gua minum aja enggak pernah. Sam, muti kayaknya. Enggak, lu enggak pernah minum? Minum pernah, habis makan minum kan? Enggak, yang memabukkan dong. Alkohol. Orang Bali enggak mungkin enggak mabuk. Iya, enggak mungkin lah. Eh, gua bukan Bali, lu? India. Anjing India. India wiwitan. Ada kan-kannya dong. Kita kan orang India ada kan-kannya. Nyokan. Jadi ini gimana nih? Pertanyaan ini belum dijawab nih sama Sasa. Sasa, lu dulu lah jawab. Jadi gue pernah berdua mabok dari pi. Dari mana nih? Dari pi. Bukan, lu berdua. Iya, gue berdua. Ya. Terus, ya udahlah ya, kan namanya udah suami istri. Udah tuh pulang mabok biasa. Tuh gue emang parah banget maboknya, dia juga mabok. Oh iya. Gue sampai di kamar tuh masih muntah. Oh, masih muntah. Apa nih? Kayaknya itu intim banget sih. Iya. Sangat paham juga. Tapi tetap ya suami istri gitu kan. Enggak, maksudnya nih. Nih jadi gini, gue mabuk nih apa ya, hangover parah lah. Parah. Sampai muntah. Wah, berbotol. Dipraktekin aja kali ya. Set itu mabuk, kayaknya belasan botol gue. Berempat doang, belasan botol lah itu soju. Soju lagi hype-hype di Jakarta waktu itu ya. Lagi hype-hype parah di Jakarta. Gue mabuk di peak tuh. Soju ada kali kayak 30 botol ada itu. Buset. Sumpah berempat doang gua. Iya, kita berempat. Berempat doang ada 30 botol. Dua orang lagi tuh kemana? Hidup gak tuh? Iya. Enggak. Gua tinggal di situ. Terlalu mabok banget itu temen gua. Yang punya udah, ya. Udah muntah-muntah itu. Tetap aja emang cewek ya kalau udah enggak semua tetap diginiin. Jadi main sambil muntah-muntah. Waduh. Aduh. Iya, gua sambil di bawah kasur tuh gua tetap muntah. Iya. Berarti dan yang keluar muntah dong. Enggak. Atau mau muntah. Waduh. Gua nih pakai batik tau. Jangan ngomongin yang enggak. Mending lepas dulu. Ambil, tadi gue. Gue berarti. Abis ini dia. Iya. Anjir, gue ikutan juga. Ya, ambil lah. Iya dong. Apa nih? Kepo banget. Berarti semua pemain mulu, kagak ada sendiri. Tenang aja. Nah iya, ini semua pemain lagi. Semua pemain lagi. Hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakukan di depan orang banyak? Dijawab oleh semua pemain. Di sini dulu deh. Ada orang baru. Tuh, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakukan di depan orang banyak? Kok gue mana ya? Ada gak situ? Apa ya kalau hal yang paling bodoh ya? Sorry. Hal yang paling bodoh yang perlu aja gitu ya, di depan orang banyak. Di depan orang banyak ya. Gue juga sambil mikir lah. Iya apa ya? Bagi rokok dong. Kalau apa ya? Ada tuh.
apa ya? Hal paling bodoh kalau gue sih di depan orang banyak. Ah iya, pernah gue. Jadi gue tuh SD nih, SD. Jadi SD kan itu ya masih malu-malu ya kalau di depan orang kan yang banyak ya. Jadi gue tuh ada maju ke depan gitu. Nah, nggak sengaja saking malunya. Nah, itu tuh gue berak dikit ya. Berak gue kayaknya sih dikit ya. Tapi ngalir. Itu enggak dikit, itu banyak. Kalau ngalir. Ngeces. Pantatnya ngeces. Ini pantatnya koma ngeces. Ada bumbu kacang. Kok kangkungnya dikit? Kangkungnya lewat. Anjir, anjir. Anjing. Itu sih paling gitu sih. Tapi emang kalau SD tuh banyak banget tuh gue orang berak di celana. Ah, gue ngebahas berak lagi. Podcast tai jadi ngebahas tai mulu. Setiap part ada tai. Aduh. Lu. Gue hal paling bodoh yang pernah gue lakuin apa ya? Apa ya? Kalau nggak bodoh, memalukan deh. Yang menurut lu, anjing, gue ngapain ya? Ya paling ini, manggil orang, salah. Gue kira teman gue nih, weh. Udah pede? Sering kan gue kayak gitu kan ya? Udah. Butuh orangnya sering, kayak baru ngeliat sekali, wah si ini nih. Ya kan? Udah pernah sampe nepok. Di mall, gue sampe nepok udah. Nepok apanya nih? Pundak. Oh pundak, kirain. Maksudnya nepok pundak. Itu bukan nepok. Itu bukan dikira gendam lu. Satu, dua, di notis. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Gue udah kayak gini nih, di mall masalah waktu itu. Gue udah begini, weh, lu, bang, sorry. Itu keluarganya ngeliatin gue semua. Iya loh, thanksin. Lu pada, pasti siapa? Siapa? Kayak gitu tuh. Si thanksin banget gue. Asli itu. Pasti yang ditepok juga siapa? Temen. Pura-pura kenal juga yang ditepok. Kayaknya sih temen SD. Kayaknya temen gue yang berak itu. Berak lagi. Lu apa? Dia dulu dong. Ayo, begini. Enggak beda jauh sih ya sama Komang. Waktu SD. Ini Komang-Komang. Sekelas berarti kita ngapain. Iya. Namanya Komang-Komang. Komang kuadrat ya. Jadi waktu SD, gue kan orangnya agak gelian kan. Kayak wow, geli. Nah, gitu. Kalian gitu saya kayak mau pup di sekolah gitu gue. Berak? Iya berak. Susah loh, anak orang kaya. Anak komplek. Mau ngepup. Berak. Anak komplek. Berak. Ya gue pengen berak kan tuh geli gitu kan di sekolah. Maksudnya dia tuh enggak bisa jorok dia. Oh iya 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 iya. Gue tahan tuh kelas 2 SD deh kalau enggak salah. Udah ya gue juga berak di celana itu. Berak celana? Iya. Dan lebih geli itu enggak sih? Iya. Gue kalau dia temennya nih, lu gelian, kok berak di celana, mendingan berak di kloset ya kan? Iya, nggak tahu ya, masih kecil pikiran gue begitu, gue berak di celana, terus gue pulang itu kan antar jemput naik ojek kan. Kalau gue mikir kalau gue duduk, tuh tai merepet ya. Iya, pernah gue berak di motor. Berarti relate ke lu nih. Iya, gue paham. Iya iya iya. Karena banget dong. Karena kalau lu berak nih, terus lu duduk di jok ya. Gue sumpah ya, itu lu mau cuci motor itu masih bau jok. Ya. Gue sampai ganti jok tuh nggak? Gantiin jok temen gue. Jadi temen gue pas gue, ada bau nih. Oh tai burung gitu maksudnya. Iya, nggak kan gue lagi waktu lagi meriang. Jadi kalau kentut keluar tai. Iya, tahu kan? Kayak ini, kayak si Komang ini kentutnya keluar bertai. Iya, semangat ya, spirit ya. Spirit. Bum bum. Bam. Hantam. Kalau lu ini asbak mana ya? Please, ini please nih jangan tai lagi, Wil. Enggak. Gua hal paling memalukan ya. Apa ya? Gue pilih-pilih dulu. Banyak sih kalau pilih-pilih dulu. Banyak stoknya berarti. Banyak dia. Nggak, gue itu dulu SMA pernah gue mau dibawa ke psikiater. Waduh. Sama kepala sekolah gue. Lu gila. Serius. Soalnya gue waktu itu, kan gue lagi bosen nih ya. Ini ceritanya dari awal dulu nih. Gue lagi bosen di sekolahan. Sekolah gue gitu-gitu aja. Bandel. Tapi ngerokok. Ngerokok menurut gue nggak bandel. Biasa aja itu kebutuhan gitu kan. Maksudnya, manggil adik kelas, dipukulin bakal apaan gitu ya kan. Ada gue bete nih. Gue
telanjang lah di sekolah. Yeah. Gue lepas celana gitu. Jackass lah, jackass. Iya, yeah, yeah, lepas celana, lepas kancut. Nah, akhirnya guru gue ada yang lihat. Ada namanya Bu Emma. Waduh, jilbaban tuh. Jilbaban, orang Padang. Iya, yeah. Wali kelas gue. Wali kelas gue juga. Wali kelas gue juga, sumpah. Akhirnya dia ngeliat gue. Gue dipanggil lah. Nah, pas gue dipanggil, gue lagi pakai rok. Ceritanya. Iya, gimana sih? Jadi ini pas gue telanjang. Iya. Gue telanjang nih. Temen gue yang bilang ke nih, Wil, Bu Emma dateng. Panik dong gue. Gue ke kamar mandi cewek. Ada rok nganggur nih. Gue pakai aja nih. Iya kan, gue pakai. Terus Bu Emma kan ngeliat, kamu kenapa pakai rok? Ya, gimana ya? Gitu kan. Akhirnya gue dibawa ke BK kan, digeledah. Gue nih ceritanya digeledah. BK tuh Burger King? Bukan, bukan dong. Nah, pas gue digeledah. Digeledah bagian apanya nih? Enggak, kan gue pakai sweater kan, pakai rok. Nah, gue digeledah nih. Oh, kalau nggak salah lu disuruh telanjang lagi. Show. Disuruh show. Suruh pull dance. Nah, terus. Abis itu pas gue di BK itu, dikira gue pakai narkoba kan. Makanya gue digeledah dulu. Nah, pas gue digeledah, di kantong jaket gue ini ada sempak gua. Sempak gua yang buat telanjang itu. Ya kan gua sempak, gua telanjang bawah doang gitu. Gua enggak mau bugil bener-bener, masih malu gua. Gua kalau bawah enggak gitu malu sih. Ini gua malu. Lainan ya. Ini aurat. Kalau bawah enggak. Enggak. Ya benar. Udah akhirnya gua dibawa ke BK, sempak gua dipermasalahin kan. Sama telanjang juga, maksudnya dikiranya nih gue udah kelainan gitu, udah kelainan jiwa. Sampai ke paskol nih, ke paskol gue ngomong gini kan, saya udah 27 tahun ngajar di sini. Saya baru lihat orang kayak kamu. Seperti orang gila, pak kalau sama kembar. Kalau gitu, diginin, kan ada buku tatip ya. Iya. Narkoba bukan. Kekerasan gue bukan. Apa pelecehan juga bukan. Pelecehan, gue ngelecehin diri gue sendiri. Iya kan? Nggak ada pilihannya. Akhirnya gue dibawa besokannya ke psikiater. Di apa, di kawal sama satpam. Berendam air panas? Kagak anjing. Psikiater? Psikiater emang apa? Ciater. Bukan. Ada lama-lama. Ciater. Lama-lama tadi. Gue belum pernah mandi air panas. Air anget. Air anget. Enggak pernah gue coba, jarang mandi. Jarang mandi. Oh, air keras. Air aqua gue. Mandi kucing ya? Kayak Beyonce. Kayak Beyonce, kalau manggung ya. Lu, mang. Bismillah lu, mang. Okay. Amin ya. Rokok gue mana sih? Kok gak ada apa, anjir? Kagak ada ini. Buat dia sendiri. Oh, dia sendiri. Aduh. Berarti lu spesial, Pak. Spesial. Apa tuh? Sebutkan nama lengkapnya, jawab sendiri. Oke. Okay. Maksudnya? Gampang banget. Kayak soal Ari. Ari soalnya begini nih. Jangan mentang-mentang lu ngobrol sama Pak RT. Sebutin sama. Kapan nama terakhir kali Anda berhubungan seks? Di mana, kapan, sama siapa? Mampus. Nah, ini jawab atau makan permen? Oh, mampus lu. Mampus. Gimana kalau jawaban ini buat semua orang? Seru nih. Iya, ya bagus sih. Ya. Boleh, tapi boleh, ya, boleh. Tapi entar coba. Jawab. Sepakati dulu dong. Nah, lu jawab aja dulu. Oh, iya. Kalau enggak jawab makan nih. Iya. Anjir. Ditanya enggak sih? Iya enggak? 2027. Ntar ada COVID-22. Apa ya? Gue makan aja kali deh. Iya, makan. Ini sulit ya pertanyaannya. Sulit. Kenapa ya, Cimbo banget, sumpah. Parah ya? Parah. Ini. Bobo kos kaki. Iya, bobo kos kaki. Besar kos kaki. Kos kaki. Yang gak kering gitu loh. Gak kering. Iya. Apek dong. Demek ya, bobo demek gitu. Apek. Lu tau odep gak? Kayak sama. Lu tau odep kan? Odep. Tau. Kayak kos kakinya Odom nih. Hai dah. Sumpah. Ada temennya Sajur. Iya, ada temennya SMA gue. Ini dopingnya gak ada nih. Nah, itu dopingnya. Ini doping. Cendol. Anggap Erik lo. Aduh. Si ikan mah. Gitu aja. Zongga. Zongga. Ini, tisu. Oh enggak, jadi telan. Biasanya belakangan, ya, rasanya itu dia. Buang sini. Emang buang sini. Enggak aman.
tisu. Oh, jangan. Aman. Oh, tisu. Itu gua dia berarti suka beramal. Oh, iya. Jadi yang dia mau. Aman. Oh, iya, benar. Kalau dia orang baik sih, emang gua tahu dia orang baik nih. Berarti gua juga orang baik. Aman banget, parah. Ya. Parah, aman. Apa rasanya? Aman. Rasa Ariel tahu. Tahu. Gila rasanya. Ambil lagi, ambil. Tadi siapa? Dia sendiri yang ngambil. Ya, lu ya, berarti ya. Aduh, ini dia. Sial banget gue. Beruntung dong. Kamu beruntung ya? Beruntung lah. Beruntung ya. Jawabannya bisa makan permen, kalau makan permen lu jawab. Daripada rasa tai lu. Yang SD 8814. Nomor togel. Buntut. Judi Singapura. Hong Kong. Tirukan atau praktekkan gerakan posisi saat hubungan seksual yang paling Anda suka. Sekan. Ini macam gua ya. Gua dan gua ya. Enggak usah makan ini lah. Enggak usah makan, dia yang buat semua ya. Dia yang buat semua ya. Buat semua ya. Buat semua ya, buat semua ya. Mari gua yang jawab enggak? Keluar dulu. Ya lu masa praktekin, Jay? Enggak, maksudnya bukan praktek. Gayanya aja. Iya. Enggak usah bugil. Kita praktekin. Gue paling suka gaya ini. Apa ya? Apa tuh? Horse style. Gaya kuda. Dogs. Oh, dogs. Doggy lah. Aduh, kuping gue gatel aja. Kayak gimana ya gitu? Emang biasanya kalau setahu ini setahu gue ya, ini dari segi kedokteran. Boyke. Kalau dogs itu kebanyakan anaknya laki. Oh iya. Setahu gue. Karena makanya itu dari zamannya Firaun ya. Iya, dari zaman raja-raja gitu kalau dogs itu Firaun. Jadi dia laki gitu. Oh gitu. Biasanya. Kalau perempuan apa nih? Oh, berarti bapak lu suka doggy juga? Dogs out. Pasti dogs pasti. Iya. Pasti awalnya dog. Nih lanjut apa? Gimana? Lanjut lah. Kesini. Mereka berdua berarti ya? Terpasang aja. Iya, dia. Iya, lu. Berarti kesini. Gue paling suka gimana aja sih? Buset. Iya. Kalau dia bebas. Yang penting lepas. Nggak, pasti kan ada satu yang favorit yang kayak, wah ini finishing. Ibarat pecel lele buntutnya. Buntutnya taruh belakang lah. Buat kremes. Ibaratnya kremes kan enak banget kan tuh. Buat cocolan sambal terakhir. Iya, kayak lu makan bakso mas ya. Lu makan semuanya langsung kan. Pasti ada part-part yang lu sisain kan. Nah itu yang disisain tuh yang mana ya? Di atas sih. Oh my God. Kalau cewek sih rata-rata di atas pasti. Dominan ya? Dominan pasti di atas dia sukanya. Kalau gue baca buku, gue bukan tahu dari cewek lain. Baca buku. Kalau gue, kalau gue sebenarnya posisi tuh semua sama ya. Iya. Karena posisi menentukan prestasi. Cuma yang gue demen nih, ngejambak. Iya, gue seneng banget gue. Mau dia di atas kek, mau dia di bawah kek, mau dia di docks kek. Oke, ada yang gue pegang. Gue butuh pegangan. Gue ke planting ke belakang kan. Lagi dogs ke belakang kan. Masukin bool. Kalau ke planting. Iya kalau gue sih lebih agak hardcore. Oh, aduh. Malu gue. Referensi latin. Iya. Referensi latin. Apa biru. Soalnya gue pernah main sama cewek ya. Diem aja. Main nih. Dia kagak ada suaranya. Sampai gue tiup kupingnya. Tidur lu. Gitu. Setan lu. Gua udah sekuat tenaga, udah keringet jagung. Dia diem ya. Kuping lu gini. Dia, kenapa kamu tidur? Enggak. Gitu sih. Kalau gaya semua oke lah. Relatif lah. Relatif, gitu kan. Lu. Gue ya? Anjir. Apa itu bro? Sama bohong dong tadi. Ya semua, kan itu kan pertanyaan buat semua. Iya. Kok gue injek? Sama sih gue kayak dia. Dogs ya? Dogs. Satu kampung soalnya. Oh iya sih. Saudaraan juga. Ngaruh ya. Iya sih yang bunyinya itu. Itu bunyinya. Kan musisi, gue musisi. Makanya gue. Lama
suaranya tuh ada. Metronom. Makanya bukannya suka yang mengkel, kalau yang kurus enggak bisa, plak-plak-plak-plak enggak bisa. Oh, pantesan gue dengan yang kurus ya. Tang-ting-tang-ting. Udah ke bengkel. Iya, bengkel. Kalau kosan sebelah lu, kamar sebelah lu. Ada orang ketok magic. Ketok magic. Ada yang penyok kayaknya. Ada yang penyok ini kayaknya. Coba, siapa? Tadi siapa ya terakhir? Kamu. Tadi dia. Ini isinya apa emang? Dendok. Waduh, jawab semua lagi. Aduh. Berapa jumlah mantanmu? Sebutkan satu nama yang pengen kamu ajak balikan. Kenapa lah? Eh, hey, lu bikin pertanyaan, bikin keluarga dong. Bikin pertanyaan. Enggak, tadi kata Bewok kalau yang udah suami istri nggak usah nyebutin, nggak usah nama mantan yang pengen kamu ajak balikan. Jumlahnya aja. Oh gitu. Enggak, kalau gitu. Mantan yang ada balikan udah nggak ada lah. Iya sih, sama sih. Gila. Kalau dia masih ada. Ini momennya. Ini persis sama. Kata Willy, ini pertanyaan yang gue tunggu-tunggu. Sama. Semoga dia nonton nih. Ini nulis dia. Salah. Oh iya, Willy. Berarti dia yang jawab dulu. Ya lu jawab dulu, Sa. Jumlah mantan lu. Berapa mantan lu? Jumlah mantan gue berapa ya? Aduh, lupa pokoknya, tapi lebih dari 10 lah. Iyalah, pastilah. Gue berapa? Iya, cinta monyet. Dari kapan lu pacaran emang? SMP kayaknya, dia PSD kelas 6 gitu. Ya itu kan namanya juga cinta monyet. Ya maksud gue tapi SD udah kenal pacaran gitu. Gue pacarannya kelas 3 SMA atau enggak? Serius dah? Iya. Ngepang boy. Ngepang dulu gue kagak kenal cinta apa itu. Love suck. Iya. Kalau kata pas kenal begini? Wah, lo salah gue. Lo salah number one. Love number one. Berarti berapa? Lebih dari 10 lah. Lebih dari 10? Kurang dari 20? Belasan? Belasan apa 20-an? Lebih dari 10 bisa 100, ha? Oh iya bener. Iya bener. 1000! 1000, anjir. Bener. Kayak belasan deh, kayaknya ya. Belasan. Kayak belasan. Coba nih, gua. Iya. Gua itu mantan tuh... yang gua anggap yang benar-benar mantan ya, yang benar-benar mantan aja yang dianggap yang iya satu maksudnya ya yang lu benar-benar ada ikatannya pacaran gitu. Oh. Bukan yang FWB gitu, FWB. Bukan. Oh, kalau itu bukan HTS mah enggak di ini yang benar-benar pacaran. Tiga gua kayaknya. Anjing. Tiga ya? Serius gua tiga. Sama kayak gue. Ya tapi FWB-nya 30. Kagak, gue gak FWB apa sih? HTS. Kalau zaman sekarang tuh HTS. Apa tuh HTS? Zaman sekarang FWB. Zaman dulu HTS. FWB emang apa? Friends with benefit. Oh, gak tau gue. Sumpah gue. Ya ini gue taunya ONS. Apa tuh ONS? One Night Stand. Anjay. One Night Stand. Lebih keras. Iya. Lebih keras. Iya. Kalau ngomongin sama SBP lu taunya? Ah, tahu gua SBP jadi akang gitu. Zaman kita dulu aja. Sex by phone. Sex by phone. Kamu gini dong. Mana suaranya? Gua doang yang besar. Gak tau emang sinyal. Gak tau udah ayo kan. Sinyal lemot kan. Aku lagi tidur sama mama. Kenapa gak bilang? Gue udah SBB sama orang Majalengka. Sinyal susah. Lu berapa ya? Gue sama, tiga juga gue. Lama-lama soalnya. Lama-lama bentar-bentar. Gue susah gue jatuh cintanya. Iya sih, dia susah dia. Susah. Dia sih. Contoh. Iya. Kalau orang ganteng gitu dah. Orang ganteng gitu emang. Biasanya yang Kojal lebih tengil ya. Enggak tahu. Kalau gue sih ganteng juga. Gue ya lumayan. Not bad. Better. Better. Belum lu. Waduh, gue berapa? Iya, lu. Belum lu. Dua lah. 200. Aduh, apa nih? Gua lusin. Apa gimana nih? Ini pacaran-pacaran yang resmi aja, yang resmi. Yang enggak resmi enggak usah. Resmi itu maksudnya seminggu dua minggu pacaran juga dianggap resmi kan? Enggak, yang kalau pacaran yang elunya baper deh. Ah, iya.
Wah kalau yang gue yang baper mah satu lah, Sasa doang udah mantan gue. Kalau gue yang baper ya satu doang, sisanya mah ya biasa aja lah. Itu yang itu? Iya. Itu yang itu. Itu yang itu aja dulu. Kalau pacaran-pacaran busetnya 30 lebih lah. Hmm. Lebih lah kayaknya dah. Iya. Kalau dikumpulin mah buset. Rame ya, jadi paguyuban. Jadi paguyuban. Jadi organisasi sendiri. Jadi ormas sendiri itu bisa jadi itu. Ini ambil lagi apa gimana nih? Ya ambil dong. Rencananya lebaran ini mau gue satuin di grup WA. Bukan bukber. Toto Komang ngechat duluan, Docs. Docs saya dulu. Ini apa nih gue? Panjang amat kertasnya anjing. Wah ini seru nih. Aduh apalagi tuh. Ini terakhir kali ya, terakhir. Pilih satu apa nih? Satu orang lain membelai pipinya. Lalu tangannya, lalu lehernya. Enggak maksudnya gimana? Apa sih? Maksudnya? Gimana sih? Iya, pilih satu orang. Terus lu belai pipinya, lalu tangannya, lalu lehernya, lakukan atau makan permen. Jadi lu lakuin. Pilih. Di tiga di antara kita lu pilih. Ya, tahu kayak pilihannya siapa nih? Dia doang. Atau ke gua. Aduh. Jangan sia-siain Will. Ayo Will, jangan sia-siain Will. Dari aja kali. Dari aja kali. Dari. Tadi dimarahin mamanya. Ya gua milih makan lah. Yang gua kenal-kenal aja. Gue makan aja kali ya. Ayo cobain ya. Anjing, buah anak pucal nih. Anak pucal kreo ya. Ayo, tapi makan warna apa? Biru. Gue putih. Gue coklat deh. Iya, coklat deh. Kayak teh kambing, Wil. Kayaknya emang teh kambing dikerasin dulu ya. Fermentasi teh kambing ini. Baunya besi ini, Wil. Nih, kayak lu jarang amal nih, Wil. Aman. Doyan nih orang aman, nih. Doyan. Udah biasa makan sampah deh. Nih, cendol, netralisir, cendol. Aman. Kalau nggak salah rasanya daki odok. Nih cendol nih, netralisir susu. Apaan rasanya apaan? Kagak tahu gua rasa apaan. Ya terus ngapain muntah? Bukan manis, tapi kagak manis, aneh rasanya, enek. Oh muntah kali ya? Kagak tahu, gua pengen bilang rasa tai, emang gua pernah makan tai? Gua belum pernah makan tai. Ntar ketawa lagi lu pernah makan tai. Ganti apa? Jangan makan permen. Iya, permen. Tuh kan kelihatan sering yang beramal sama yang enggak. Mendingan langsung aja makan tai kali ya. Ya mending tai aja sih. Teh ayam, teh kambing gitu lu kumpulin. Gua nanya sama temen gua ya. Lu nyium cewek lu caranya gimana? Iya gua mau nanya cara cium. Kita tutorial ya? Iya kata temen gua, udah lu merem aja sama gitu. Emang tuh cewek suka sama lu, itu pasti dia mau. Akhirnya ya kalau enggak paling digampar gitu. Iya, akhirnya gue mau praktekin nih. Baru gue merem, belum gue gitu. Iya. Belum. Ceweknya nyesor dulu. Aja. Kayaknya mesti tanya cewek gue deh. Mantan gue maksudnya. Yang saya mantan gue ada. Aduh. Saya masih. Udah nih. Berarti nih, udah kali? Udah. Ini baterai kamera juga mau habis nih, oke. Thank you, Mang. Thank you, Will. Thank you, Sa. Thank you udah nonton ya. Lo kalau punya ide-ide apa lagi, kita mau bahas apa, ya udah komen aja lah di bawah ya. Komen jorok. Iya, komen jorok. Ini Willy mau main OnlyFans dulu katanya. Asik. Dindea. Thank you, udah nonton. Thank you.